Assalamualaikum. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya, Mama Aska Kitchen. Di video kali ini saya mau berbagi resep cara bikin Gutem cookies atau kue kering choco chip yang bahannya sederhana, mudah dibuat, rasanya juga sangat enak. Kalau kalian pengen tahu gimana cara aku membuatnya dan apa saja bahannya, tonton videonya sampai selesai. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke proses membuatnya ya. Bahan utamanya 275 gram tepung terigu protein rendah. Masukkan 2 sendok makan coklat bubuk kualitas bagus. Tambahkan 1 sendok teh baking powder. Tambahkan sedikit garam. Kemudian aduk semua bahan hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, sisihkan. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan 200 gram margarin. Tambahkan 100 gram gula halus. Lalu aduk merata, saya pakai whisk, bisa juga pakai mixer. Aduk terus adonannya hingga berubah warna menjadi pucat. Lalu masukkan 1 butir telur. Kemudian aduk kembali semua bahan hingga tercampur rata. Selanjutnya, masukkan bahan kering secara bertahap dan lanjut diaduk kembali hingga tercampur rata. Lakukan hal yang sama hingga adonan kering habis. Seperti ini ya tekstur adonannya sudah tercampur rata. Masukkan 75 gram choco chip. Kemudian aduk kembali semua bahan hingga tercampur rata. Saatnya mencetak adonan. Saya sudah siapkan loyang dan diolesi dengan margarin. Kemudian, ambil secukupnya adonan, cetak dengan 2 sendok seperti ini.
sambil dirapikan bagian tepinya. Jangan lupa diberi jarak karena nanti adonan akan mengembang. Lakukan hingga selesai. Setelah adonan dicetak, beri topping choco chip di atasnya. Seperti ini, adonannya siap untuk dipanggang. Ovennya tadi sudah saya panaskan terlebih dahulu, kemudian masukkan adonan. Panggang dengan api sedang cenderung kecil supaya tidak cepat gosong. Panggang kuenya kurang lebih selama 45 menit hingga matang. Kue kering choco chipnya sudah jadi, siap untuk dinikmati. Sangat cocok untuk cemilan di rumah ataupun sajian saat Lebaran. Sangat mudah dibuat, teksturnya juga super renyah, manisnya pun pas. Kalian wajib mencobanya ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.